dipanen. Tuh banyak sekali kan. Ini di bagian sini. Ini pohon satu. Ini selanjutnya pohon kedua. Dan ini kelima. Tuh. Ini bisa dimakan. Ini juga. Ini pohon yang lainnya. Ini pohon apel. Itu pohon pear. Dan ini pohon cherry juga. Ini juga pohon cherry. Tuh. Ini pohon apel. Ini buah apel muda. Dan di situ juga ada apel. Ini adalah tempat kita santai, berjemur. Dan ini kebun kita. Ini bayam. Ini tanaman. Ini timun. Ini tomat. Belakangnya ada cherry. Ini ya Tuhan. Bawang. Wortel, bawang putih, radishin. Ini apa? Itu cabe paprika. Terus ini bayam. Ini buah, tidak tahu apa. Ini adalah apa namanya itu? Sawi putih. Ini adalah zucchini. Dia sudah berbuah. Ini dan ada lain juga. Ini juga. Terus ini ada baru bertumbuh. Ini stroberi hutan. Ini kol. Ini lain-lainnya. Ini tomat. Dan ini adalah bunga. Oke, selanjutnya kita menuju ke depan rumah. Ini di belakang rumah. Ini gudang. Ini anggur. Ini adalah anggur. Ini anggur. 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 Ini buahnya. Ini sepeda. Dan ini adalah depan rumah. Di depan rumah ada ikan. Ada bunga teratai juga. Ikannya banyak. Di sini ada rumah. Tuh, ini tanaman bunga yang baru ditanam tapi kering, belum proses pertumbuhan. Ini ada air terjun nih. Kalau ini tanaman saya, bunganya pada kering. Ini mawar. Ini bunga, tidak tahu bunga apa. Ini bunga matahari. Nanti ada 3, 1, 2, 3. Kalau ini rumput. Ini juga bunga. Ini buah sebenarnya, tapi
di pot karena terlalu banyak rumputnya. Nah, kalau ini bunga apa nih? Entah. Kayaknya indah dia. Dia ditanam di batu-batuan. Oh, oke. Ini ada pohon anggur juga di sini. Ini depan rumah. Ada anggur ya, menjalar ke